Dan ini juga buat diri saya, ngilangin egois, pemarah, terus mungkin agak lebih menang diri sendiri. Pengalaman saya di sini dari awal pertama datang sampai detik saat ini benar-benar luar biasa. Bisa kembali lagi pada diri sendiri, mengenali diri sendiri, apa yang kita inginkan, apa yang harus kita bagi di luar, dan apa yang harus dibagi pada diri sendiri. Itu aku lebih dapat sih dari materi-materi yang kemarin disebutin sama Aji. Tapi tinggal bareng di Bogor, kita tetangga. Dan saya berteman udah hampir 11 tahun. Jadi saya tahu program ini dari Sinta karena beliau gak bisa ditinggal sendiri. Jadi saya ikut sini dengan satu tujuan juga menemanin beliau. Di samping itu juga masih gemeter dengan ceritanya. Jadi harapan saya juga sedikit lebih ke beliau biar hidup lebih bahagia dengan 4 orang anaknya yang masih kecil-kecil dan bisa menerima ikhlas apa yang udah terjadi. Dan ini juga buat diri saya, ngilangin egois, pemarah, terus mungkin agak lebih menang diri sendiri gitu. Kita kadang kalau ya masih muda kali ya gitu. Jadi kalau bicara itu kadang nggak suka mikirin apa yang kamu terima nggak gitu loh. Kadang-kadang ya udah aku ngemarah-marah aja gitu, orang itu belum tentu terima dengan kata-kata kita gitu kan. Jadi mungkin banyak menyakiti hati orang gitu. Ya hal-hal buruk, emosi jiwa itulah yang harus kita lepas juga gitu loh kan. Terus perasaan galau, bunda, bulana itu yang berlebihan, overthinking juga harus dilepas juga. Terus harapannya yang ingin dicapai itu ya hidup lebih bahagia, usahanya lebih maju, sukses gitu. Seperti yang beliau juga ini sama juga. Terus menjadi pribadi yang lebih tenang. Selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kak, izin bicara. Silakan. Pastinya saya luar biasa sekali bisa berada di sini, bertemu, berkenalan dengan kakak-kakak semua. Pengalaman saya di sini dari awal pertama datang sampai detik
Saat ini benar-benar luar biasa. Jangan nangis lu. Enggak apa-apa, Ji, enggak apa-apa. Enggak mengandung bawang. Kalau saya enggak mengandung bawang. Mengandung gula. Terutama makanannya ya. Benar-benar itu aku enggak pernah yang makan istilahnya sayur-sayuran begitu kan, tapi benar-benar itu enak sekali loh, Kak. Benar-benar. Oke, kita lanjut untuk aku di sini benar-benar ingin menemukan diri sendiri, jati diri sendiri, dan awalnya ingin berdamai dengan diri sendiri. Dan itu me time banget sih, dapet banget gitu loh. Perubahan baik selama di Telapa Berata ini lebih memahami diri sendiri, terus mengenal diri sendiri dengan melalui meditasi, terus menyadari apa yang diinginkan dalam diri sendiri, terus lebih menghargai waktu dan ruang dan apa yang selama ini mungkin terabaikan ya. Terus mencintai diri sendiri, lebih mencintai diri sendiri, dan tahu apa yang diprioritaskan, apa yang harus, yang tadi di kakak sebutin ya. Terus menghargai waktu, itu pastinya menghargai waktu. Terus memahami kehidupan yang di luar sana itu yang serba, wow, benar-benar luar biasa. Terus bisa kembali lagi pada diri sendiri, mengenali diri sendiri, apa yang kita inginkan, apa yang harus kita bagi di luar, dan apa yang harus dibagi pada diri sendiri. Itu aku lebih dapat sih dari materi-materi yang kemarin disebutin sama Aji, sama Kak. Terus lebih bijak sih menyikapi setiap masalah. Ada masalah yang memang harus kita hadapin, ada masalah yang harus kita singkirkan, ada masalah itu nanti selesai sendiri gitu loh. Jadi gak semuanya harus kita bebani gitu loh ya kan, karena bukan porsi kita juga gitu. Bahkan ya itu urusan yang di atas sebenarnya. Tapi kita kadang-kadang sebagai manusia gitu loh ya kan, jadinya ya suka berlebihan gitu, overthinking. Jadi aku bersyukur banget sih bisa ada di tempat ini yang tanpa sengaja, tanpa direncana, bahkan tanpa tadinya nggak ada tujuan gitu. Emang aku mau ke Bali, tapi aku pikir gini, daripada aku ke Bali foya-foya ya kan, nggak dapat sesuatu gitu loh ya kan. Yang aku tahu kehidupan di Bali itu kan ya memang wow gitu ya. Tapi kayaknya enggak banget gitu loh. Enggak banget gitu. Ya kan, kita habis duit, kita habis tenaga, habis energi mungkin ya kan, dan enggak tahu apa itu nanti kita pulang dapat apa gitu kan. Sekarang benar-benar gitu loh. Saya enggak rugi waktu, enggak rugi tenaga, dan enggak rugi apa, materi juga enggak ada sama sekali. Saya benar-benar bersyukur juga sih diajak sama Sinta. Pertama memang enggak mau membiarkan dia sendiri. Jangan dibiarkan sendiri. Gitu. Jadi ya udah, luar biasa, alhamdulillah. Dan saya berterima kasih ya untuk semua yang ada di sini, tim Ibu Jero, Kak Aji juga, semua yang ada di sini. Saya benar-benar enggak ada waktu buat diri sendiri, ya udah buat keluarga, buat sekitar, buat ini. Tapi me time, benar-benar me time di sini. Dan saya dapetin itu semua, insya Allah, dengan bimbingan dari diri sendiri. Insya Allah, insya Allah semuanya dapat ya energi baiknya. Bismillah. Oke ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.
Thank you.